Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi saya sudah menyampaikan, saat ini saya sedang berada di perumahan Cikoko Barat 3 Pancoran Jakarta Pusat, di mana warga ini ternyata sudah puluhan tahun mengeluhkan limbah peternakan sapi. Jaraknya tidak jauh dari pemukiman warga, hanya sekitar 300 meter, pemirsa. Dan kalau Anda lihat nih, di samping saya ini adalah saluran air yang di mana tadinya terbuka semua, dan terlihat bahwa saluran air ini dari pembuangan rumah warga dan juga dari pembuangan peternakan sapi, di mana warga juga sudah mengeluhkan melihat saluran air ini macet, kemudian warnanya hijau kecoklatan, bahkan terlihat beberapa kotoran sapi juga ada tadinya di dalamnya. Nah, ini yang juga akhirnya mengganggu dari aktivitas warga, tidak hanya mencium bau yang cukup menyengat, tapi yang dikhawatirkan dengan banyaknya limbah kotoran sapi ini bisa mengganggu juga atau menimbulkan penyakit-penyakit dari warga sekitar. Salah satu warga yang sudah juga mengeluhkan hal ini melalui aplikasi atau platform Jaki adalah Bang Hasan. Bang Hasan, warga Cikoko Barat 3 yang juga awalnya akhirnya mulanya mengeluhkan hal ini ya, Bang ya? Iya, awalnya jadi saya baru pindah ke sini, kemudian nggak beberapa hari istri saya sakit demam tinggi, istri saya dalam keadaan hamil, kemudian kita bawa ke IGD setelah mengalami penanganan medis, kita balik untuk ngecek kan sebagai langkah antisipasi mana penyebabnya. Biasanya kalau kayak demam berdarah kan kita lihat sarang nyamuk, kita lihat ini. Nah, dari situ saya menemukan limbah kotoran sapi. Nah, kotoran sapi saya telusurin alurnya kemana nih, sumbernya dari mana. Nah, dari situ akhirnya saya melaporkan ke RT, bertahap ke lurah. Nah, tapi belum ini lagi saya melakukan lewat Jaki. Tapi di Jaki saya terus dinyatakan tiba-tiba selesai, padahal belum selesai. Tanpa ada komunikasi kepada pelapor, Bang Hasan. Tanpa komunikasi ke saya. Okay. Nah, kemudian? Terus kemudian saya mengeluhkan lagi kepada gubernur. Nah, dari setelah saya keluhkan itu, wali kota turun. Langsung ke sini? Wali kota turun ke sini. Itu juga tanpa sepengetahuan saya hanya dengar dari warga. Bahwa wali kota datang. Baik. Saya sebagai pelapor juga tidak diundang dalam dalam langkah mediasi atau apapun. Nah, Bang, kondisinya kan kalau kita melihat tadi, saya melihat memang sudah ada saluran air yang ditutup, walaupun ini yang ditutup hanya permukaan atas ya, dalam arti aliran air di bawah tidak terganggu begitu ya. Betul. Nah, apakah itu juga sudah menjadi solusi dari permintaan Bang Hasan ini? Iya, kan kalau merujuk kepada aturan, itu kan harusnya saluran air limbah dan saluran air hujan itu dipisahkan. Tidak hanya limbah padat yang dipisahkan, tapi air limbahnya juga harus dipisahkan. Gimana gimana air yang limbah itu yang mengalir ke drainase warga ini kan menyerap ke tanah. Betul. Nah, tanah ini yang akhirnya kan dipakai airnya oleh warga. Oleh warga sekitar juga. Sumur bor dan lain-lain. Betul. Bang, ini memang benar yang dirasakan warga ini sudah puluhan tahun, Bang? Puluhan tahun sih kalau menurut pemilik. Sejak tahun? Kalau menurut pemilik, itu kan dulu ada bantuan dari KLHK biogas. Tapi satu tahun itu rusak. Dari tahun 98. Nah, setelah itu nggak ada lagi perbaikan. Padahal menurut mereka ada perjanjian setahun itu dua kali perbaikan. Jadi alat biogas itu yang akhirnya mengolah limbah-limbah peternakan sapi ini menjadi gas. Namun karena memang alatnya itu sudah rusak sejak tahun 80-an, itu yang mengakibatkan limbah itu akhirnya mengaliri dari saluran air warga. Kalau mengalir ini memang dari dulu selokannya seperti ini, nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari warga, dari pemerintah untuk merubah saluran air. Saluran airnya. Bang, ini boleh ditunjukkan, ini kondisi-kondisi yang juga saat ini belum tertutup ya. Dan pemirsa, selain juga sama Bang Hasan, saya mau mengundang Bapak Nirwono Yoga, pengamat tata kota, yang juga bisa memberikan gambaran sebenarnya regulasinya harusnya seperti apa sih, apakah memang boleh ada peternakan di sekitar permukiman warga. Tapi sebelum ke situ, Pak Nirwono, boleh dijelasin, Bang, ini jadi sebenarnya kondisi saluran air saat ini? Ini sekarang Dinas SDA lagi melakukan penutupan atas. Ini ditutup tasnya, biar tidak ada supaya baunya, biar nggak bau mungkin dan nggak nyamuk. Tapi kan aliran di bawahnya masih tetap. Dan kalau kita lihat ini alirannya tuh pendek sekali. Kalau hujan itu meluap. Ada yang masuk ke saluran pembuangan warga, masuk ke toilet akhirnya. Seperti itu. Oke, kalau berbicara mengenai regulasi, seharusnya penataan kota seperti apa sih, Pak Nirwono? Ya, jadi kalau kita lihat ini berarti ini ada dua persoalan utama ya. Kalau kita lihat dari kasus yang sekarang ini, yang pertama
tentu kalau kita lihat dari sejarah panjang perkembangan, daerah sini kan dulu juga masih banyak peternakan, lahannya juga masih kosong gitu ya. Okay. Tetapi seiring dengan waktu, perkembangan, pertambahan jumlah penduduk, makin banyak rumah akhirnya banyak penduduk. Ya. Ya. Akhirnya kita lihat sekarang kondisi sekarang ini malah terbalik ya. Peternakan tersebut berada atau dikepung oleh pemukiman-pemukiman yang sebenarnya relatif sangat padat sebenarnya. Jadi pilihannya tadi saya katakan ada dua. Satu, pemerintah harus berani meninjau ulang, karena tadi informasi misalnya di Cikoko ini ada 5 peternakan semacam itu, Pengadegan juga ada 5, jadi ini menjadi bahan cukup banyak ya, jadi pertimbangannya adalah apakah dengan pertumbuhan penduduk dan mungkin yang semakin padat ini masih tetap dipertahankan peternakan atau tidak, ya. Atau artinya, memang direlokasi ke tempat lain. Betul. Lah ya. Nah, relokasi juga menurut saya juga harus dipikirkan lokasi di mana saja yang bisa ditampung oleh Pemprov DKI misalnya. Karena lahan harus disediakan oleh Pemprov DKI dong, ya. Jangan direlokasi tapi suruh milih lokasi sendiri. Betul. Itu yang paling ideal sebenarnya. Nah, yang kedua, kalau kita dari kondisi sekarang, kalaupun nanti peternakannya belum direlokasi, dia membutuhkan banyak persyaratan. Ya. Persyaratan ini menurut saya menjadi tanggung jawab. Apa itu kalau kita sekarang ini, yang tadi Mas Acem sudah cerita, satu, harus segera dibangun infrastruktur saluran terpisah. Saluran air yang kita lihat ini adalah saluran air hujan. Ya. Sementara kalau kita lihat tadi dampak dari lingkungannya adalah saluran pembuangan air limbah. Itu berbeda, yang tidak boleh dijadikan satu. Nah, ini PR-nya juga dua. Satu, PR dari SDA untuk memperbaiki saluran air, tapi juga Palija punya kewajiban membuat saluran air limbah. Jadi ya, seharusnya tidak disatukan. Tidak ya? Boleh disatukan justru kalau lihat dari kondisi sekarang. Apalagi tadi kita mencium bau juga. Itu PR pertama yang harus dikerjakan. Jadi harus ada perbaikan saluran air secara besar-besaran yang memisahkan antara saluran air dengan saluran air limbah. PR 1. PR keduanya tahan dulu, Pak Nirwono. Nanti kita sama lagi di segmen berikutnya ya. Oke, pemirsa. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Nirwono, tadi PR pertama begitu ya, PR keduanya tahan dulu ya Pak. Saya mau berbincang dengan Pak Burhan, ini pemilik dari peternakan sapi. Pak Burhan, sudah berapa lama sebenarnya peternakan sapi ada di wilayah sekitar ini? Kalau untuk wilayah dari sekitar Cikoko, dari bapak saya tahun 1968. 1968 sudah ada. Saat itu kondisinya belum ada perumahan warga. Padat ini gitu. Oke. Kemudian, tadi dikatakan juga sebenarnya pengolahan limbahnya tidak melalui aliran air ini. Ada alat biogas. Gas, airnya tetap air cair, limbah cairnya tetap lewat saluran got. Oke. Kemudian yang padatnya baru. Melalui biogas. Itu. Tapi kemudian rusak di tahun? Rusak di tahun 98. Sejak rusak itu, apa yang dilakukan mungkin sehingga limbah ini jangan sampai mencemari rumah warga? Ya, kerusakan dari biogas itu ya kondisinya sekarang saya karungin limbah padatnya gitu. Dikirim ke tempat pembuangan? Ke pembuangan di Dharma Jaya. Oke. Okay. Ya, dan di Cilengsi. Nah, sudah adakah mungkin duduk bersama dari pelapor, Bang Hasan, Bang Burhan, kemudian juga pemerintah yang menengahi terkait hal ini, Bang? Waktu itu sudah ada. Kita duduk bareng di kelurahan untuk mengatasi solusi limbah kotoran sapi, ya kan? Ya nanti tinggal nunggu keputusan dari lurah dan KPKP yang membina saya gitu. Itu di tahun ini berarti? Di tahun ini. Oh, oke. Okay. Ya. Bang Burhan, berapa banyak sapi yang dimiliki di peternakan? Yang di tempat saya? Iya, yang saat ini di sini. 30 ekor. 35. Berapa banyak limbah yang dikumpulkan setiap harinya? Setiap harinya pagi sore 4 karung. 4 karung? 4 karung. 4 karung limbah pagi sore? Iya. Jadi sebulan bisa mencapai 150 itu ya? 150-an. 150 karung limbah? 50 karung, iya. Oke. Oke, saya mau ke Pak Nirwono. Saya mau ke Pak Nirwono. Ini melihat ternyata sudah ada komunikasi, duduk bersama, dan ini sudah cukup lama. Tadi dikatakan sebelum adanya warga sekitar sini. PR-nya pertama membenahi saluran air. Kalau memang tetap mau dipertahankan loh ya. Kalau mau dipertahankan tadi, ada persyaratan ketat yang harus diikuti. Dan ini konsekuensinya di Pemprov DKI. Tadi misalnya tadi, mau nggak Dinas SDA Palija membuat saluran air dan saluran air limbah terpisah? Itu yang paling ideal, satu ya. Kedua, Dinas KPKP, Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan itu harus melakukan pengkajian ulang apakah keberadaan teman-teman Pak Burhan, peternakan secara keseluruhan di tengah lima peternakan loh di sini ya Pak. Di Cikoko aja ada 5 itu masih layak atau tidak. Kan yang memberikan rekomendasi ada Dinas KPKP, didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Apa itu tugasnya? Pertama, mengecek ketersediaan air tanah. Ya, kalau kita lihat air yang dari saluran pasti tercemar. Tapi air tanah
yang ada di sekitar warga, di radius sekitar peternakan ya, apakah airnya sudah tercemar atau tidak? Nampaknya sih kalau kondisinya begini nampaknya sudah tercemar. Sudah puluhan tahun pasti tercemar. Kita akan membuktikan. Karena ini kita bicara jangka panjang. Kalau udah airnya tercemar berarti kan kita harus tahu sumbernya tadi. Jadi dinas KPKP, dinas LH harus berani merekomendasikan kepada dinas Cita Tata Ruang. Apakah ini perlu tetap pertahankan atau direlokasi? Karena kita bicara jangka panjang. Apakah kita akan memutus mata rantai persoalan ini atau kita membiarkan persoalannya? Kalau kita cerita Pak Burhan tadi, persoalan ini kan dibiarkan berpuluh-puluh tahun, ya, soal masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini ya. Saya mau kasih lihat ke pemirsa, ini kondisi dari saluran air yang masih terbuka ya. Betul. Nampaknya ini tidak begitu besar juga ya, Pak. Ini nggak lebih dari 50 cm ya, ini kurang lah ya. Nah, dan ini pun hanya mau ditutup ya, artinya permukaannya tutup aja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Kalau ditutup ini kan lebih kepada kelihatannya rapi ya, tetapi di bawahnya masih tercemar. Masih ya, tercemar. Jadi limbah dari pembuangan limbah air rumah tangga juga limbah dari peternakan itu kan menyatu di sini semua. Oke, begitu. Harusnya dibuat cukup besar atau bagaimana? Ya, kalau mau dibuat secara ideal bisa jadi umpamanya setengah meternya untuk saluran air, setengah meter khusus untuk air limbah yang terpisah, tidak boleh menyatu. Karena otomatis kalau memang saat hujan besar ini pasti akan meluap. Akan meluap ke aliran rumah warga begitu ya. Jadi ini yang dilakukan hanya sekedar penyelesaian sementara, tidak misalkan akar persoalan yang terjadi di lingkungan Cikoko ini. Nah, Pak Nirwono, biasanya kalau untuk limbah peternakan yang ada di sekitaran rumah warga, tadi dikatakan 5 di daerah sini, satu peternakan aja satu bulan 150 kantong. Betul. Kali 5 berapa? Limbah peternakan, dikali 5 begitu ya. Kemudian ini mereka dibuang kemana? Apakah justru juga mencemari dari air-air di sekitar sini atau gimana? Itu ada dua ya, kalau kita bicara limbah tadi. Satu limbah cair, dua limbah padat. Yang Mas Burhan ceritain tadi adalah limbah padat yang garungin ya. Yang akan diangkut keluar ya. Nah, yang persoalan kedua adalah limbah cair. Ini limbah cair ini yang selama ini mengganggu karena dia membuang ke saluran yang menyatu dengan saluran air hujan. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, saluran air tadi tidak akan mampu. Sementara air limbahnya tadi yang kita bicarakan, suka tidak suka pasti akan menyerap ke dalam tanah. Ini yang tadi saya bilang, kenapa Dinas Lingkungan Hidup harus berani melakukan tes cek air, tanah, pompa dari warga di sekitar, apakah sudah tercemar atau tidak. Ya, kalau dari kelihatan kondisi yang disebutkan sudah puluhan tahun, bisa diperkirakan air tanah yang digunakan oleh warga juga ikut tercemar. Apakah semua peternakan seperti Pak Burhan ini memang saluran air limbah peternakannya dibuang melalui sini? Atau memang ada yang justru langsung dibuang atau gimana Pak? Idealnya setiap peternakan mempunyai instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang dimana itu menjadi syarat utama yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga seluruh cairan atau seluruh limbah keluar dari kawasan peternakan tadi tidak akan mencemari lingkungan. Nah, kalau kita lihat di tempatnya Mas Burhan tadi kan IPAL belum ada ya. Kemarin baru mau dibikin tempat pengolahan baru ya, yang sekarang lagi akan dibangun begitu. Jadi ini persoalan jangka panjang yang akan justru berdampak kepada masyarakat sekitar. Sejauh ini jadi pengelolaan atau IPAL itu akan dibuat kapan Mas Burhan? Hari ini lagi sedang pembuatan lagi. Yang udah dibuat yang 3 lubang bak kontrol, ditambah 2. Ditambah lagi 2. Jadi nanti 2. Akan semuanya diolah di situ dulu ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini apakah sudah ada mungkin komunikasi dari pemerintah setempat, apakah direlokasi atau tetap berada di sini nantinya? Ya, tetap berada di sini. Dengan apa? Mungkin apakah solusi yang diberikan nantinya akan seperti apa sehingga limbah-limbah ini tidak dirasakan oleh warga? Ya, nanti pembina kita untuk limbah padatnya dibawa ke pihak Dharma Jaya sama di perkebunan. Setiap harinya. Setiap bulannya. Oke. Kemudian ya untuk limbah cairnya ya seperti yang masih dibuang ke saluran. Iya, ini. Soalnya belum ada perbaikan saluran got gitu. Nah, itu artinya kalau kita lihat kondisi sekarang, ini kan lagi musim kemarau. Kalau musim hujan bisa dibayangkan ya, artinya antara saluran air hujan dengan saluran air limbah tadi mencampur ya. Ini menjadi persoalan jangka panjang kalau Pemprov DKI tidak mau menuntaskan persoalan tadi. Pak Nirwono, bisa nggak mungkin tadi kan jangka panjang untuk penanganan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya apa yang paling bisa dilakukan sehingga masalah ini dapat menjadi solusi jangka pendek begitu? Ya, persoalannya kalau memang tadi belum akan direlokasi nih Mas Burhan ya, maka setiap peternakan harus memiliki IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang memastikan semua peternakan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Betul, karena setiap air limbah ataupun kotorannya keluar dari lokasi itu sudah bisa dikatakan tidak boleh mencemari. Syaratnya kan itu sebenarnya. Jadi ini menurut saya PR utama yang harus segera dilakukan sambil melihat perkembangan ke depan. Dan itu wajib ya, karena
kita bicara soal keselamatan, kesehatan, lingkungan bagi warga sekitar. Apakah juga terdekat. Harus dicek air tanah di sekitar sini apakah sudah tercemar atau tidak, ya, Pak? Harus, sesegera karena kita akan mungkin, ya? Sesegera mungkin. Okay. Meskipun kalau dari perkiraan kita ya, kalau air kotnya sudah tercemar, bisa dipastikan ini kan nyerap nih sebenarnya kan. Tidak akan berbeda jauh bahwa air tanah di sekitar radius, taruhlah sekitar 100 meter aja, nggak usah jauh-jauh, 100 meter dari radius peternakan bisa diperkirakan air tanahnya sudah ada indikasi tercemar. Oke. Itu yang menurut saya juga harus jadi bahan pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KAPI-KAPI tadi. Tapi masih cukup aman untuk peternakan berada di sekitar rumah warga atau harus kalau segera direlokasi? Kalau untuk jangka panjang harus direlokasi. Okay. Kenapa? Kita suka tidak suka melihat bahwa ini bukan masalah peternakan yang salah. Kalau kita bicara tadi kan justru peternakan yang ada dulu baru pemukiman padat yang ada, kan. Tetapi melihat perkembangan kota Jakarta ke depan, ya, peternakan di dalam pemukiman padat menjadi tidak ideal. Okay. Ya, karena tadi ada pertimbangan kesehatan, keselamatan lingkungan dan sebagainya, ya, yang berdampak justru kepada warga yang sudah tinggal di sini. Baik. Makanya pilihan paling ideal adalah merelokasi ke lokasi yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI, kemudian memperbaiki infrastruktur pemukiman yang ada di sini. Baik, termasuk juga melebarkan dari saluran air saluran tersebut. Saluran air ya, yang terpisah dilebarkan, itu jadi PR besar yang harus dikerjakan juga, Mbak. Baik, baik, terima kasih banyak Pak Nirwono Yoga sudah berbagi informasi pada hari ini. Mas Burhan juga, semoga dengan kita bertemu guyup pagi ini juga bisa memberikan solusi juga ya secepatnya. Karena ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga secara mungkin menyium bau menyengat, tetapi juga yang dikhawatirkan justru bisa menimbulkan banyak penyakit oleh warga sekitar ya. Betul. Tidak hanya di wilayah Cikoko Barat, Pancoran ternyata juga cukup juga banyak. Ada. Beberapa wilayah DKI Jakarta kalau disurvey bisa jadi sama. Iya, betul-betul. Terima kasih banyak Bapak. Mas Burhan juga terima kasih banyak. Pemirsa, sebelum, ya seperti kita tahu Bapak memang kondisinya tadi saat ini juga sudah ada penutupan saluran air yang dilakukan untuk menghilangkan bau menyengat yang ada. Tapi diharapkan solusi jangka panjang juga dihadirkan untuk menangani dari limbah peternakan sapi di wilayah Cikoko Barat 3 Pancoran Jakarta Selatan. Sesaat lagi, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali bersama rekan Arif Fadil dan juga Maria Segaf.